Assalamualaikum wabarakatuh sahabat bonsai everybody. Di depan ini ada bonsai shrub ini. Shrub ya. Ini shrub. Hari ini saya sedang berada di Karisma Bonsai. Ini pohon shrub yang berminat monggo di capture kontak person di Aye Bonsai juga bisa. Di Karisma Bonsai sama saja. Nah, ini sisir. Nah, sisir seperti ini nih sudah memang luar biasa sekali nih. Ini karakter sisir memang, waduh, luar biasa sekali ini karakter sisirnya ini. Sisir. Kita geser lagi. Wah, ini ada waru. Ukurannya XL waru ini. Jadi karakter waru ini luar biasa sekali karakter waru ini. Waduh. Pokoknya Karisma Bonsai tidak ada habisnya masalah bonsai ini. Karisma Bonsai ini. Karisma Bonsai. Nah ini. Jadi yang menarik dari pohon waru ini, nah ini kelihatan bendol-bendolnya ini. Waduh. Ini ya. Sampai bersisik dan karakternya ini karakter luar biasa ini waru. Di sebelahnya lagi ada loa kembar ini. Everybody. Nah, ini wacang. Oh, iya, sancang ini wacang. Wacang ini ya. Wahong sancang. Nah, ini punya Aye Bonsai ini. Ini ya. Ini sudah punya Aye Bonsai ini. Ternyata di sebelahnya ada kembarannya ini. Nah, Sianchi. Nama Latinnya Barbados Cherry. Barbados Cherry. Udah laku yang ini. Oh, sudah laku. Yang satunya yang sebelah ini laku ke Aye Bonsai ya? Iya, yang satunya. Ya ini ya. Iya. Sudah laku juga ini. Sudah resmi jadi Aye Bonsai ini ya. Nah, ini Karisma Bonsai hari ini tuh. Hari ini packing terus ini Bang Iwan ini. Waduh, Bang Iwan ini. Ini Asoka. Asoka belum ini, Mas ya? Asoka belum, Mas. Belum. Asoka bunga merah agak pink ini mah. Ah, apa ya? Oren ya. Oren. Merah ya. Oke, loa ini. Loa ini. Ini kalau dilainin baru ngoceh, Mas. Ini loa ini. Ini ada mustam ori di batu dan aduh mustam ini. Jadi mustam ini sudah berada memang orinya. Memang ori sudah berada di batu ini. Nah ini. Mustam ini dilepas harga berapa, Mas? Mustam ini ori batu ini ya. Ori ini, Mas, ori. Ori ya. Berapa ini, Mas? Buka harga 1,6 ini, Mas. 1.600. 1.600 ini. Sengaja ada nol lagi kemarin kurang pas ini, Mas. Iya, sahabat bonsai. Ini apa nih? Pusu ya? Ah, ulmus ya. Ulmus ini sahabat bonsai. Yang jinak ini ya. Ulmus. Jinak semua sih sebenarnya, Mas. Jinak semua. Ini Arabica. Arabica ini. Ini kalau di lain Arabica. Kita geser lagi. Ini ada waru ini, ada waru ini. Ini sahabat bonsai waru. Waru ya. Ini Santegi gaya terjun. Ini ulmus. Ulmus mikro di batu.
sahabat bonsai. Sekali lagi hobi bonsai keren. Hobi bonsai sudah masuk di investasi. Ini kalau dulu mahal ya, Bang, beli. Masuk di investasi. Jadi luar biasa sekali. Yang gila jodohnya ini. Jodohnya yang kuning. Iya. Sancang ini. Yang ini sudah sold out. Sold out ini, sold out ke mana ini? Itu ke Depok. Depok ya. Mau diperkan anu Mas Kota itu, Mas? Iya. Mau diperkan kota sini. Oh, gitu. Iya. Depok di terjual dengan harga itu 2,3 ya. Luar biasa ini. Kita geser lagi serut. Berapa serutnya, Mas? Itu 1,6. 1,6 serut connecting root. Rafi Mas ya? Rafi. Nyatu itu, Mas? Nyatu ya. Iya. Iya, terkonek ini. Posisinya. Mau dijual lagi dong. Sisir nih. Sisir nih. Enggak enggak usah dilirik. Berapa sisir ini? Itu belum, Mas. Belum ya? Gimana? Kalau kimong ini dibuka 2,8. 2, nego ya 2,8 ya. Punya teman di situ. Jadi hari ini saya kembali lagi Ayu Bonsai terus silaturahmi di tempatnya Karisma Bonsai. Bosan-bosannya. Ya, enggak pernah bosan. Bener enggak pernah bosan ini. Bang Iwan nanti di gazebo ini ya. Ya di gazebo. Tanggal 22 pelaksanaan. Tanggal 22 ya. Iya. Jadi pelaksanaannya tanggal 22. Tanggal 22 sampai tanggal 23. 24. Itu masanya. 24 ya. Iya. Jadi yang tanggal menarik 24. Di kontes Pamlab gazebo Part 2 ini luar biasa ya. Ada door prize best in show tanpa diundi. Grand prize itu, Mas. Beda motor langsung ya. Motor matic. Ada 3 kayaknya. Ada 3. 2, yang 2 itu buat door prize. Ayo bonsai siap untuk nyumbang 5 pohon, Mas. Siap, Mas. Kalau perlu 10 pohon nanti. Sudah bener. Iya. Jangan. Jurinya juga enggak tanggung-tanggung ini. Jangan. Jangan disumbangkan. Jurinya dari mana itu, Bang Iwan? Dari Bali. Ya. Ada Pak Madesuke. Heeh. Terus dari Tuban. Ya. Weni? Iya, Weni dari Tuban. Oh iya, Bang Weni ya. Yang menarik lagi ada kedatangan YouTuber besar ini ya. Bener, Imade Suka ya. Wah, Imade Suka. Salam Pak De. Pak De suka-suka bonsai. Hari ini saya sedang berada di kediamannya Bang Iwan ini. Jadi nantinya selamat datang di Kota Jember. Nanti kita sharing-sharing kan ya, Bang ya? Betul sekali, Mas. Betul sekali. Yang ngomong-ngomong yang merekomendasikan Pak De suka-suka siapa ini, Bang? Sebenarnya ya teman-teman, Mas, semua pengen datangkan. Ini sebenarnya Pak Ujang, Mas. Cuman Pak Ujang berhalangan, Mas. Pak Ujang berhalangan. Jadi, ya. Jadi ambil pengganti satunya. Yang satu Pak siapa wis satu ya lupa saya namanya tuh, Mas. Ya. Pokoknya 3 dari luar kota semua tuh, Mas. Iya. Salam hormat Pak De, Pak De. Pak De suka-suka bonsai ya, Bang ya? Iya, benar ya, sekali. Sekali lagi tanggal 22 mungkin Pak De selamat datang di Kota Jember ya. Betul. Kita sharing-sharing tentang dunia bonsai ya. Benar sekali. Bang Iwan, terima kasih. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat bonsai sekali lagi sukses ada di desa, sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan. Hobi bonsai keren. Hobi bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Salam dari petani bonsai Ayu Bonsai Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.